What's up? Yo, hari ni kita ada RC, car ataupun kereta remote control daripada Wing 2. Okay, Super Speed 7. Scale 848 RC Sport Car Series. 1 hour boleh jalan 120km sejam. Sorry. 1 hour boleh jalan 120km. Bukannya 120km per hour ya. Upgrade version 9.8 with light and sound. Ni kotak dia. Okey, gunakan brushless photo. Ini daripada depan. Okey. Owner dia kata, dia suruh tengok kan, dah tukarkan bateri dah. Bateri dia tak function. Jom kita buka dulu, apa ada dalam dia. Okey, kat sini ada spek dia lagi. Okey, 7 radio. Control function dengan stop. Various function with a game. Okey. Okey, ni remote dia. Okay. Okay, ni kereta dia. Okay, ni ada goyang sikit. Nanti kita ketatkan. Oh, ini pun dah goyang. Dan tayar dia dah tak ada. Nanti kita akan replace yang baru. Okay, bateri dia. Cuba kita tengok. Okay, ni bateri dia. Bateri dia dah berair dah ni. Kita akan tukar dengan 18650 ya. Kita akan tukar bateri yang besar sikit, 18650. Dia menggunakan... Okey, kereta ni ada 2 speed ya. Sebab tu dia ada 3 wire ya. Dia ada 2 speed, dia ada 3 wire kat sini. Okay. Dia gunakan satu ni 8 volt lebih kurang. Dan lagi satu 12 volt. Jom kita buka dulu. Buka body dia. Okey, kereta ni untuk model lama ni eh. Kalau kita dapat spek dia, kita akan tulis kat description ya. Okey. Tune lagi. Cover untuk board dia pun masih ada lagi. Okey. So, apa-apa hal kita akan buat bateri dia dulu. Kita akan tukar bateri dia dulu untuk tahu dia function ke tidak. Bateri dia kita akan tukar dengan 18650. Yang ini double A bateri ada 2468 ya. So kita akan guna 18650 punya bateri. Kita gunakan 3 saja. Okey. Kita akan tukar ni, kita akan test dan kita akan tukar tayar baru dan ketatkan dia. Lepas tu kita test. Okey. Okey, jom kita tukar bateri dia. Okey, bateri pun dah berair, wire pun dah putus. Air dah keluar semua eh. Acid dia dah keluar semua. Okay, wire pun dah putus. Okay, merah untuk 12 volt. Okay, biru untuk 8 volt. Hitam untuk negatif. Okay. Bateri ni kita bawa asing. Sebab dah berair air. Okay, lap dulu. Okay, kita akan gunakan 18650. Ni brand Sanyo. Lebih kurang dalam 3500 mAh. Okay, yang ini pun sama juga. 3.7 volt juga. Tapi yang ini 32860. Yang ini lebih kurang dalam 15000 mAh. So, tapi terlalu besar. Tak muat pula dekat dia punya tempat kompartmen bateri dia. Okay, kita akan gunakan ni 3 biji. Okay, kita akan gunakan 3 biji. Alright, kita dah tap dia dengan welding tap. Okay, so kita untuk dapatkan 12 volt, positif, kena pergi dengan negatif, positif, negatif. Yang ni 12 volt, yang ni 8 volt ya. Okay. Yang ada tanda lekuk ni, dia positif. Yang ini negatif. Alright. On ke working station. Hidupkan soldering iron. Negatif. Okay.
Okay, 8 volt. Dia bukan 8 volt tepat eh. Dia 7.6 lebih kurang lah. Lepas kita panggil 8 volt je. Blast food. Okay, dah siap bateri dia. 1 hour later. Okay, kita baru sedar eh. Dia punya konektor. Dalam dia dah tercabut juga dah. Ha. Carbon dah makan. Habis berkarbon semua dah. Okay. Nampak warna biru-biru tu? Berkarbon. So, kita akan tukar konektor dia juga. Okay. Alright, kita dah cabut wayar yang lama. Kita dah bersihkan semua karbon. So, kita akan pasang wayar yang baru dekat konektor ni. Okay, jom kita pasang. Alright, kita dah pasang. Wayar baru cuma warna je lain. Tapi kita kena ingatlah wayar mana yang kita nak kena pasang yang betul. Alright, kita akan pasang konektor baru dekat bateri ni. Prosedur dia sama macam yang tadi tu. Jom kita pasang. Okay, dah siap. Untuk bateri dah siap. Jom kita buat tayar dia pula. Okay, kita buka tayar dia. Tayar baru yo. Okay, selesai tukar tayar baru. Alright, kita dah ketatkan semua skru, dah pasang balik tayar. Jom kita pasang balik bodi dia. Okay, jom kita test drive dia kat luar.